gimana menurut kalian? Ini warna apa sih bang? Hijau ecui. Ya. Jadi gue nggak pernah namanya bikin cat itu ada namanya karena ini pure original warna kita. Kita ngaduk sendiri, kita bikin sendiri, kita nyampur sendiri sampai ngecat sendiri. Kalau gue kasih nama namanya hijau ecui. Oke. Okay? Hello Earth, welcome back with me and him and this E30 and we are the Earth. Oke, jadi berhubung kita DIY terus di mobil ini kayak sekarang lagi mau ngerapihin panel-panel ya, lagi mau dipasang-pasangin nih kayak pilar gini. Ya kita cari kulit yang semirip sama si aslinya. Ini kan masih asli nih, jadi enak nih contohnya kan. Oke, jadi yang mau kita bahas sebenarnya bukan interior dulu, jadi kita mau bahas eksterior. Gimana nih? Jadi ini tuh ijo-ijo yang kayak kemarin di vlog Mires sudah dikasih tahu ya. Jadi ijo ke silver-silveran. Jadi apa Vin namanya kemarin ijo apa? Ijo ecuing. Ecuing green. Yeah. Nah, jadi pokoknya kita nggak mau pakai cat yang udah ada, apalagi kita pakai build orang. Jadi kita pokoknya harus build sendiri. Jadi namanya ini adalah ecuing green ya. Gitu. Jadi kenapa es? Karena ini tuh ada bagian-bagian putih yang seperti es gitu, yang mutiara-mutiara ini tuh siralik-siralik ini atau yang bisa dibilang glitter, enggak pakai glitter juga sih, cuman ya begitulah bintik-bintik. Jadi buat kalian yang tahu yang mana sama aja, cuman beda partikelnya gede kecil ya. Nah, itu ini warnanya sih gila sih. Maksudnya emang warna BMW tuh ada yang gini, cuman kita rubah sampai gila lah si Alvin nih ngaduk-ngaduk sendiri nih, suka-suka palanya dia aja, cuman gila sih, keren banget. Keren banget. Jadi ini clearnya juga baru satu lapis, jadi kalian bisa lihat nih, kita biarin kotor-kotor juga masih mengkilat. Ini masih kilat banget. Padahal nih mobil debuan ya, karena ya biasalah kita, pokoknya nih mobil nggak boleh dipegang sama mekanik sama sekali. Jadi kayak ngelap aja harus kita gitu. Jadi ya begitu deh. Terus pelek. Udah kita biarin standar dulu. Soalnya kemarin velgnya abis di restore, udah di repaint juga. Oke, keren banget, nanti ada birolnya. Nanti ya nanti gue tunjukin deh. Gue ambilin satu aja deh gimana. Ring 16 tuh dapat 5. Nah, ini yang buat ban serepnya. Kemarin tuh si ini gue pikir tuh silver kan. Ngatanya pas dipoles, buset, ini polis ya, Vin. Nah, terus udah si face-nya juga gede kita cat. Percis kayak standarnya, jadi ini udah perfect pokoknya. Ini center cap juga ada di dalam, jadi velgnya lengkap, aman. Oke. Okay. Terus buat daleman-daleman nih ya, kita juga pikirin biar kayak standarnya OEM. Jadi kalau lihat tulang-tulang dalam tuh udah perfecto idiota ya. Jadi udah sama kayak OEM ya. Jadi dalam-dalamnya juga udah yang karat-karat udah nggak ada, pokoknya nih E30 berasa F30 pokoknya, jadi E30 F30. Jadi terus ini kayak bagasi-bagasinya juga gila pokoknya, harus percis. Nah, ini for your information, barangkali ada yang ketinggalan, ini aki udah di belakang. Jadi karena 325 ES itu akinya udah di belakang, jadi karena sasisnya sama, sebenarnya tuh ada tempat di sini, cuman ya bikin dudukan aja sedikit gitu, jadi ada besi-besi cinta. Nah, terus udah perfect di sini. Pokoknya kabel massa juga udah ada siap semua, sebenarnya udah ada tempatnya semua. Jadi kayak kalian tuh gampang banget kalau kalian mager beli kabel bikin sendiri, bisa pakai kabel BMW E36 323 itu langsung masuk ke E30. Sip. Terus interior. Interior udah dirakit ya. Ini karpet dasar udah baru. Terus jok juga udah bersih, trim-trimnya dalam udah dipasangin semua, terus tombol-tombol kemarin yang rusak udah diganti. Untungnya dapet. Terus audio ada pokoknya gila lah, ntar audionya kita bakal reveal pokoknya. Ini bakal jadi E30 yang cuma kayak ganti velg doang kalau dari pabriknya, cuman kalian tungguin aja. Terus plafon juga ini masih ori ya, emang si Alvin dapat bahannya bagus banget sih kemarin, jadi bahannya masih ori makanya kita nggak ganti.
Cuman yang tadi tuh yang depan sini nih yang buat Sunvisor, karena dia kan yang 91 nih. Jadi bukan yang peralihan dari M10 ke M40 kan, tuh ada tuh yang 89. Jadi si plafon tuh udah ada cover buat Sunvisor warna hitam. Nah, itu bahannya udah jelek nih yang ini. Ini padahal masih standar ya. Nah, masih bawaan, masih bawaannya. Ya, kayaknya sih kulitnya kita harus ganti aja kali ini. Ganti sekalian. Kita ganti aja jadi biar perfecto idiota lagi. Gitu. Sama pilarnya biar pas. Jadi pokoknya pilar itu emang bawaannya hitam. Plafon tuh abu-abu. Jadi buat kalian pakai 30 mungkin pas beli plafon udah warna merah itu enggak sih. Soalnya mau yang E30 yang interior merah tuh sampai si backlighting sini merah, plafon tetap abu setahu gua. Jadi mungkin kalau M3 kali ya. Kalau M Sport gitu baru atau hitam, cuman kita nggak tahu sih. Gue belum sedalam itu sama 30. Oke, terus apa lagi ya? Oke, terus sama ini satu kemarin kita buat tunjukin ya. Kemarin kan nih beda nih, beda jauh nih shockbreaker ya. Sekarang pas setengah jari sebelah sananya. Empat setengah jari juga, bos. Jadi udah nggak miring-miring. Biasanya jadi kalian kalau E30 lihat ya, depannya udah camber padahal nggak diceperin, itu udah pasti ini kena. Jadi dari tulang belakang ini udah karatan, dia ketarik tuh miring. Jadi ini sudah lurus lagi, gue yakin nih mobil udah ready buat kita bawa ke Bali kali. Gimana, pokoknya kalau kalian setuju nih mobil bawa ke Bali, komen aja di bawah. Nanti kita bakal bikin vlog lagi kayak kemarin, kita pakai expander Cyber 3. Cuman mungkin ntar bakal lebih ekstrim lagi gara-gara kita bawa di mobil. Tungguin ya. Terus body kit juga lagi dicatin dulu, kita cat pisah. Karena semua kemarin panel-panel kita lepas, jadi kayak fender kita lepas, mesin, bagasi, pintu-pintu, karena kan dicekrok juga kan, karet-karet, kaca juga kemarin take out semua. Jadi ini pokoknya restorasi itu semakin dikit koran yang dipakai pas lagi ngecat, berarti kalian semakin niat restorasinya. Karena istilah kasar nih, kalau kita masking-maskingin nih set gitu ya, sejago-jagonya orang, ada aja tuh cat ketinggalan di sini. Kalau ini kan gila, udah bagus banget ya. Ini kayak baru. Terus karet juga kemarin kita ganti baru tuh buat yang kunciannya. Jadi yang tengah ini baru. Jadi udah nggak bakal bocor-bocor lagi. Kemarin kan kayak ada bau-bau masuk ya Vin ya ke dalam kan. Satu kan dari kropos bawah. Terus sama kayak karet-karet emang kemarin udah jelek, itu udah ganti semua. Jadi ditunggu aja. Yang pasti hasil catnya sebelum clear aja begini. Jadi buat kalian mau restorasi di earth jangan takut. Pokoknya kita bakal gila lah. Jadi buat kalian yang kemarin tuh nanya-nanya, bang kalau mau restore kemana? Nanya-nanya bisa ke Earth Premium atau follow 5 Instagram kita yang linknya ada di sini. Nah tenang aja, jadi buat yang masih bingung Earth Auto Concept itu, jadi mostly semuanya ada di Earth Auto Concept. Cuman kita dibagi semua dari Instagram itu. Jadi Earth Auto Concept itu buat kita tunjukin hasil-hasil modifikasi kita. Earth Garage Restore itu buat jualan body kit dan parts-parts yang kita jual kayak selain body kit ya, body kit ada, pelek, coilover apa segala. Industri itu buat kita ada jualan part-part yang kita bikin sendiri sama baju nih, jangan lupa. Kita ada baju, topi, dan kunci, dicek aja industri. Earth Premium buat yang ngecat-ngecat kayak gini, restorasi. Dan body kit kebanggaan kita, Earth.Saber, di follow semua ya. Oke, mungkin update-nya segitu dulu karena kita mau lanjut lagi. Kita jadi ngejarnya kerjainnya pas jam istirahat. Pokoknya mungkin nanti kita bakal usahain sih buat bikin video pas lagi ngerjain juga. Makanya kalian jangan lupa buat subscribe dan tekan loncengnya ting tong. Jadi bisa tahu, karena kita bakal mungkin nanti bakal kita masukin lagi. Jadi kayak tadi video awal kan si Alvin baru kelar ngechat tuh. Ya itu beneran, jadi kita emang ngechat sendiri. Cuman ya buat kayak sambil ngerekam gitu kayak kita belum biasa aja sih. Jadi mungkin nanti kita perbaikin lagi pas lagi ngerjain, kita bakal lebih rekam lagi. Jadi tetap ikutin channel kita terus. Mungkin today topic begini dulu. Thank you for watching and be the best on earth. See ya.